What's up the school fans? Welcome back to Timeout. Yo, NBA man. Y'all need to look into the bucks for tampering. Y'all do. I'm just gonna put that out there. Y'all didn't hear it from me, but I heard it through somebody. Y'all look at them for tampering. This is high rate fing robbery. Time out, geng! Oh my god, what a start though untuk memulai kelas time out di NBA season 2023-2024. Kita langsung dikasih bom, guys, sama watch tadi jam setengah 2 pagi. Di mana akhirnya drama Damian Lillard dari 1 Juli sudah selesai, guys. Damian Lillard akhirnya dipindahkan ke Milwaukee Bucks untuk team up dengan Giannis Antetokounmpo. Itu membuat Miami Heat dan juga Jimmy Butler di PHP guys. Kalian tadi udah lihat video sebelum ini di mana Jimmy Butler bilang e, NBA box to key tempering tuh, please check them out dan juga jadi meme dong hari ini si Jimmy Butler. Tapi fans Miami gue yakin di luar sana pasti pada punching air semua. Farley sehat Farley, teman gue Farley itu bener benar pecinta Miami Heat. Gue yakin dia gue udah nungguin banget untuk Dave pindah ke sana, but kurang beruntung ya fans Maya Heat ya, um, Dame Lillard gila sih ini akan merubah peta kekuatan Eastern Conference sih menurut gue uh, gila karena tanggal 28 September ya jadi sekitar dua bulan lebih untuk akhirnya Damian Lillard bisa pindah ke Milwaukee Bucks itu kenapa? Makanya dia bisa nyiapin lagu guys. Bisa nyiapin single. Farewell. Gila, kelas banget sih emang Dame Lillard ini. <laughs> um, ya, kita pasti juga akan bahas juga tentang uh, perpindahan ke tim lainnya. Karena ini 3 tim trade. Uh, dengan Phoenix, lalu juga dengan Portland. Uh, Phoenix sih gila sih. Menurut gue Phoenix dengan trade ini menambah depthnya mereka. Jadi mereka tuh makin ngeri sih. Uh, makin ngeri banget tim Phoenix sendiri dan itu kita akan bahas juga di kelas timeout hari ini dan guys seperti biasa sebelum kita masuk kelas hari ini oh gue mau share dulu kepada tim nasional Indonesia kita what a game dong kita pada tadi selesai live chat di mana tiga quarter kita benar-benar compete melawan Jepang hari ini defensive for three quarters rapi banget dan juga effortsnya luar biasa tapi emang tadi di quarter keempat sayangnya kendor dan juga offense kita macet jadi kita kalah tadi 70-57 dari Jepang tapi of course kita harus appreciate effortsnya mereka hari ini apalagi Dede men Dede masuk langsung 5 poin men gue tadi bener, bener hype banget dan juga nervous banget sih pas nonton timnas um, tadi gue baru dapat kabar dari member gue Afriyadi Putra kalau si Bin itu dislocated shoulder uh, questionable untuk Mas Dede tapi semoga aja Bin bisa main sih, karena kita butuh dia juga untuk bisa menang lawan Qatar nanti ini. So once again, special shout out untuk timnas kita yang benar-benar keren banget hari ini melawan Jepang, uh, guys. Dan juga jangan lupa support merch gue. Ini baju gue pakai hampir tiap hari, guys. <laughs> Kemana-mana gue pakai ini karena ada tagline gue sih. What's up, basketball fans? Dan dibilang ada logo Timeout Gang. So guys, jangan lupa kalau kalian ingin t-shirt keren ini dan enak dan pakai asik juga sih, uh, ini ada di Tokopedia. Linknya ada di description box. And once again, thank you so much, guys. Joining my timeout lagi sekarang ini gila main nggak sabar sih untuk NBA season main timeout mungkin hampir tiap hari lagi nanti ini pas lagi NBA season semoga masih pada betah nonton timeout untuk season 2023 2024 kita akan seru-seruan bahas NBA sepanjang tahun so once again really appreciate everybody for the support kok gitu guys langsung kita masuk ke kelas timeout hari ini. Bet transisinya gimana guys? Asik kan transisinya? <laughs> baru bikin main nih, biar ada sesuatu yang baru aja sih di kelas timeout season ini Tapi hari seperti ini, ini hari yang gue seneng banget kayak untuk bikin timeout gitu Gue semangat banget untuk bikin timeout Ini yang bikin kita semakin excited untuk nungguin NBA season yang akan mulai mungkin tiga mingguan lagi uh, Minggu ini mungkin udah training camp mulai, minggu depan udah pre-season mulai <tuh> gila men. NBA tuh nggak pernah gagal ya. Bikin kita tuh selalu kayak bikin gemes banget pengen cepet-cepet nonton NBA sih. Ya yeah, men, Milwaukee Bucks. Bener, -bener ketakutan woi. Jadi semua cabut dari Milwaukee. Langsung GM-nya John Hurst ya namanya Konghala. Dia langsung datengin Demi Lillard untuk menjadi tandem barunya Giannis Atletico lewat three team trade. Giannis You better sign that extension now. <laughs> Akhirnya, Yannis kira-kira akan main ya dengan superstar. Gue gak inget sih, kapan terakhir Yannis main sama superstar, selain di All Star ya, karena ya Drew Holiday dan Chris Middleton menurut gue belum masuk ke kategori superstar di dimana ini pemain bisa nyetak 30 poin per game sih capability-nya kayak gitu untuk si Damian Lillard tapi memang sayangnya of course kita um, kalau kita uh, Milwaukee Bucks harus kehilangan salah satu pemain yang dicintai sama semua fansnya Milwaukee Bucks dia juga sudah memberikan satu cincin juara the best defender ini bapaknya Devin Booker <laughs> Devin Booker tuh anaknya tuh selalu dikantongin sama dia yaitu Drew Holiday day Ini brutal banget guys. Sehari sebelumnya Juru Holiday itu diinterview sama koran. Itu dia bilang dia pengen pensiun sama Milwaukee Bucks. The next day langsung di trade sama Damian Lillard guys gila NBA sih keras banget sih hidupnya di NBA ini kenapa semua orang bilang kok NBA itu adalah bisnis guys jadi jangan take it personal but man Drew sih sedih sih gue jujur agak bingung nanti Drew akan kemana harapan gue Ah, tar aja lagi gue kasih tau tapi yang pasti juru ini jadi rebutan sama semua tim uh, apalagi yang ken, uh, bisa contend for championship dari Philly, Celtics, Warriors, Miami Heat gue gak tau Miami sama Portland masih bisa ngobrol gak ya di telepon nih habis <laughs> digocek gitu Miami nya um, Philly please jangan pindahin Harden ke Clippers gue nggak mau, gue nggak mau Clippers ada Harden <laughs> oke okay. Gue bacain dulu untuk 3 team trade-nya Of course, Milwaukee Bucks dapat seorang Damian Lillard Sedangkan Portland Trail Blazers mendapatkan Joe Holiday DeAndre Ayton yang akhirnya pindah dari Phoenix Suns Tumani Kamara yang gue gak tahu itu siapa And then 2029 first round pick dan juga swap dari Milwaukee Bucks Sedangkan Phoenix Suns gonna be really interesting dengan tambahan Yusuf Nurkic yang mereka juga udah incer banget And of course, Nasir Little, Kion Johnson, dan juga Grayson Allen. Um, kita obviously akan bahasnya Milwaukee Bucks terlebih dahulu. Gue tapi kok kayak gini, gue cuma ingetnya Marcus Bolden guys. Semoga lolos ini. Gila kalau mereka dia bisa masuk ke final rosternya Bucks, dia akan main untuk tim yang akan contend for a championship. Gila. Gue coba berharap Mas Joyo itu tiap pagi take notes, lihat rutinnya Yanis, lihat rutinnya Damian Lillard, karena ini adalah privilege guys This is a big opportunity for him Ini hokinya dia sih Hokinya dia bisa belajar dari dua superstar ini Pick their brain, ajak ngobrol Lihat dia latihannya apa aja Semoga aja Mas Joyo bisa masuk Milwaukee Bucks Amin, let's go Joyo <laughs> Dan respect dong untuk the Blazers organization Kita tahu walaupun Damian Lillard gak ke pivot destinationnya Yaitu Miami Heat At least mereka masih pindahkan ke tim Yang memang punya potensi untuk jadi juara NBA Karena Like the Miller said, dia cuma mau A shot at the championship, that's it He just want a chance, dia nggak usah yang Pasti juara atau seperti team, gak perlu Yang penting bisa compete for a championship Dan itu apa yang dimiliki oleh Milwaukee Bucks, jadi once again uh, Luar biasa apa yang dilakukan oleh Organisasi uh, Portland Trail Blazers Ini, dan dua superstar ini, Yohannes dan juga Damian Lillard, udah kode-kodean kayak dua tahun kayaknya, ingin main bareng ya. Kita tahu di NBA All Star 2023, Yohanes pun semangat banget deh untuk nge-pick Dame for the uh, for his number one pick. So check out this video. My first pick gonna be Damian Lillard. Anis kelihatannya happy banget sih pas dia bisa dapet Damian Lillard sebagai number one picknya dia dan di GQ pun juga Damian Lillard sempat kayak mentioning kalau dia menemui Anis tuh bisa compliment each other sih gamenya mereka um, apa arti Apakah pressure tinggi saat Damian ini datang ke Milwaukee Bucks sekarang ini? Arti think it is. Guys, window-nya untuk championship nggak panjang, guys. Ini dia udah umur 33 tahun. Jadi mungkin hanya ada 2 tahun window-nya untuk mereka bisa compete for a championship menurut gue. Jadi it's championship or bust. Dan setelah dia nanti 2 tahun di Milwaukee Bucks extensionnya dia udah mulai kick in setahu gue di mana tuh 122 juta US dollar untuk dua musim itu berarti 61 juta US dollar per season for someone yang umurnya udah 35 tahun. Gua nggak tahu si Damian Lillard nanti 35 tahun mainnya kan masih se eksplosif apa. Dia sekarang masih one of the best scorers in the NBA. Obviously dia tahun lalu 30 plus point per game dan Ya, yeah, Milwaukee Bucks akan punya dua dari enam pemain yang average 30 plus poin per game main bareng season ini. <laughs> Jadi last season itu dua-duanya uh, masuk di antara enam pemain yang average 30 poin per game. Um huh, gila, Yanis and Dame semua orang sih hari ini bahasnya obviously adalah uh, two man game-nya pick and roll antara dua pemain ini gimana tim-tim akan ngestop lu mau bikin wall for yohannes, yohannes bisa kick out ke Dame uh, kalau lu mau bikin mau trap si Dame Miller dia bisa pass ke yohannes for a dunk jadi ini yang bikin gue juga makin penasaran sih bagaimana dua superstar -star ini akan bisa bekerja sama bareng sih next season sih gue bener-bener gak sabar pengen lihat Uh, Miami Heat, kira-kira kita tahu. Eh, kok Miami? Heat <laughs> Milwaukee Bucks ini kita tahu. ya seperti gue bilang, uh, offense ini butuh bantuan banget karena kita tahu uh, Chris Middleton udah sering injured, uh, udah agak decline offense dia. Jadi, Giannis really need that help offensively di. Um, di Milwaukee Bucks. Jadi, huh, tapi Yanis jujur ya, walaupun ada Dame itu nggak menjamin loh dia akan stay di uh, Milwaukee Bucks. Kayaknya dia mungkin akan lihat setelah entar dua tahun sama Dame kayak apa, itu mungkin nanti baru decide lagi nanti itu. Tapi um tim ini cukup deep kalau kita lihat sekarang ini dengan masih ada uh, starting uh, lineup-nya projected adalah uh, Dame, Pat Connaughton, Chris Middleton, Yanis dan juga Brook Lopez. That's a very competitive Uh, starting five itu bisa compete lawan siapapun itu di Eastern Conference uh, di bench nih yang gue agak ragu nih benchnya of course ada Malik Beasley yang baru diambil lewat uh, free Malik Beasley, Malik uh, Bobby Portis uh, harapannya juga adalah Mar Marjon Beauchamp, itu bisa break out juga uh, sophomore year ya, kalau kalian Marjon 80 poin kalau um, kalian main di the crossover of course Goran Dragic dan ada beberapa pemain lainnya seperti juga Ajay Thomas pengen masuk guys. <laughs> Ajay Thomas pengen jadi backup juga itu untuk Milwaukee Bucks tapi kok gue lihat dari skuadnya ini gue cuma agak worry tentang uh, rotasinya mereka uh, untuk second unitnya menurut gue. Second unitnya akan punya tugas berat untuk bisa keep up dengan first unit. Oh ya gue gak boleh lupa masih ada Robin Lopez juga. Um, Pastinya squad ini cukup banget, cukup banget untuk compete uh, ataupun juga bisa lolos dari Eastern Conference. Tapi untuk juara itu beda lagi menurut gue. Kendrick Perkins juga udah ngegas aja langsung di ESPN bilangnya kalau Bucks ini bisa juara NBA. Dia selalu lebay ya, prediksinya cepet banget ya. Pokoknya kalau ada pemain kayak KD pindah langsung juara. <laughs> Karena Damian pindah juara juga Milwaukee Bucks gitu. Menurut gue tapi sejujurnya kalau di Eastern Conference mereka masih belum tentu, belum pasti sih, belum pasti lolos menurut gue. Karena gue, karena gue gak tau kenapa gue jadi fansnya Boston Celtics sekarang ini. Gue jadi fansnya Jason Tatum. Setelah Carmelo Anthony, gue hari ini jadi ngefansnya sama Jason Tatum. Jadi kalau menurut gue, semoga gue gak bias. Kalau gue bilang, ini masih Boston Celtics sih. Yang paling depan untuk Eastern Conference. Karena coachnya Milwaukee Bucks ini, ini juga tahun pertama kan, Adrian Griffin. Jadi dia harus adjust juga, apalagi dengan pressure dan juga ekspektasi yang tinggi. Dia harus bisa sih nge-coach yang jago sih. Uh, especially defensive schemes. Defensive schemes-nya harus bagus, karena mereka nggak punya banyak defender. Kecuali Yanis sama Brook Lopez. Mungkin yang benar bener defender wadah. Mungkin Pat Connaughton lah. Dikit-dikit lah ya boleh. Ya. Dari bench siapa lagi Bobby Portis maybe a little bit lah. Tapi Ya, yeah, itu PR-nya mereka sih untuk bisa uh, menjadi uh, championship contender. Kalau untuk offense kita nggak usah bingung lah ya. I think offense mereka will take care of themselves. But defense itu yang akan menjadi big question coming in untuk si uh, Milwaukee Bucks. Oke, okay, itu Uh, sedikit kayak udah sih yang gue pengen bahas dari uh, Milwaukee Bucks yes so ya yeah, Celtics apalagi kalau Celtics bisa dapat Joe uh, Holiday itu akan makin ngeri aja guys sekarang kita akan pindah ke Phoenix Suns tadi si Jemo Kalem langsung nge-tweet guys kalau Suns dapat Nasir Little Nurk plus shooters and he is right Phoenix Suns ini kalau gue lihat nya ini banyak banget, man. And This is a good problem untuk mereka masuk ke training camp. Mereka training camp banyak pemain bagus, banyak role player yang oke. Okay, rebutan kerjaan semua itu akan kompetitif banget sih. Itu training campnya akan kompetitif dan itu akan bisa menaikkan permainan mereka nanti pas lagi regular season. Of course tim ini ada pelatih baru, uh, Frank Vogel, defensive minded coach, uh, NBA champion coach bersama Lakers. Uh, lalu kita tahu juga, di Phoenix Suns, of course di, di book. Devin Booker, uh, KD dan Bradley Beal yang baru aja pindah dari uh, Washington Wizards tuh big three nya mereka akan lead the way Uh, of course juga yang paling penting adalah mereka udah buang pemain yang bad vibes, bad energy yaitu D'Andre Ayton yang udah mungkin 2 tahun nggak mau ada di Phoenix, akhirnya mereka bisa keluarkan. Jadi locker roomnya ini mungkin akan lebih enak dan Ayton pun juga udah terbukti dia nggak bisa tuh kalau offense nggak pegang bola, uh, defense, uh, reboundnya juga uh, b aja, lalu juga dia nggak bisa jaga Jokic main di playoff. So um, Brand Vogel punya headache yang oke okay banget memasuki training camp kali ini. Uh, dia pelatih yang defensive minded like I said. Jadi dia butuh pemain center yang bisa main defense aja sih. Yaitu Yusuf Nurkic dan juga mereka dapat Grayson Allen. Grayson Allen not bad juga mentalnya untuk defense sih. Tapi Nurk, buat tahu tadi gue juga sempat ngobrol dengan box out bahwa Nurk itu nggak bagus kalau untuk pick and roll defense. Tapi menurut gue nggak apa-apa mungkin pick and roll defense nya ini kurang bagus, tapi at least ada KD di belakang KD ini juga underrated pak menurut gua untuk defense nya, dia bisa ngeblok. block kalau uh, dari help defense atau dari weak side, I think KD itu oke okay banget lah jadi backup nya si Nerkit di belakang, jadi Nerkit gak perlu takut gitu menurut gue uh, Nerkit yang penting bisa stay healthy, itu yang paling penting, Nerkit itu sering cedera uh, karena dia tuh oke okay lah pasti dia terima banget lah role-nya dia sebagai jangkar defense Phoenix Suns. Uh, dia offense juga nggak butuh bola. Dia orangnya juga hustle banget. Uh, Tidak apalagi kalau ini sekarang ini dia akan main untuk tim yang bisa jadi juara, pasti effortsnya akan dua kali lipat sih menurut gue. Jadi yang paling penting untuk Nurkic adalah sehat-sehat aja, jangan sampai cedera. Um, nah, empat posisi kayaknya udah pasti yang jadi starternya di Phoenix Suns. Sekarang yang menarik itu kira-kira siapa yang akan mengisi posisi tiga kali ya. Karena yang di-book akan main sebagai point guard next season. Uh, Bill akan main di posisi kedua. Nah, posisi tiga ini gue penasaran di Phoenix Suns. Of course, ada Grayson Allen, ada Josh Okugi. Apakah Yuta Watanabe punya kesempatan untuk bisa masuk ke starting line-up ya Phoenix Suns? Itu sih menurut gue. Tapi siapapun itu, <laughs> dia kerjanya defense aja udah nggak usah offense karena offense udah pasti di book kayak dia ambil, ambil ganti gantinya itu 90 poin lah satu game itu 90 poin nomor tiga itu lah tapi um, ya yeah, I feel like Josh Okogi mungkin uh, yang lebih leading candidate lah karena dia tahun lalu udah bersama Phoenix Suns ini but I don't mind seeing Grayson Allen sih karena Grayson Allen juga akan give that edge The Ager Apa ya sebutannya ya Pokoknya yang kayak Wah bikin tim ini jadi makin Menyeramkan lah defense nya menurut gue Jadi um, Yeah It's a good It's a good headache Untuk Frank Vogel And of course Nasir Little Nasir Little ini menurut gue Underrated Gue tau mungkin emang dia Belum punya Apa ya Belum stabil atau belum konsisten mainnya di uh, NBA Tapi 23 tahun Uh, bisa jadi energy guy Untuk Phoenix Suns Tanggal lalu juga sempat kan nyetak 28 poin 15 poin He could shoot, he could drive, he could defend um, Menarik menurut gue Lihat role-nya Nasir Little nanti bersama uh, Phoenix Suns seperti apa. Gue penasaran sih. Gak tau kenapa tapi pas gue baca trade nya ini. Gue tuh punya feeling kayak. I think Nasir Little bisa jadi surprising nanti. Untuk Phoenix Suns ya. I don't know how. Tapi karena mereka juga masih banyak banget ya. Mereka masih ada Matthew. Masih ada Drew Eubanks. Uh, Damian Lee. We miss that guy. Um, banyak banget sih. Kalau Eric Gordon. Gue gak boleh lupa. Ball ball, Gila men. Ini tim <laughs> kayak lagi try out anjir kayak lagi try out mau main siapa nih kayak next season so Phoenix Suns dengan roster kayak gini sih kalau nggak masuk final sih gue nggak ngerti sih jujur gue nggak ngerti lagi lo mau si role player tuh mau kayak apa lagi sebagus apa lagi kok sampai mereka ini masih nggak bisa masuk final juga next season sih uh, they can really go 12 deep oh maybe 50 deep <laughs> dengan roster ini sih um, tinggal mereka bisa develop their chemistry lalu juga mereka bisa stay healthy I think that will be the most important thing untuk Phoenix other than that tinggal si Frank Vogel jangan aneh-aneh aja itu rotasinya kayak di Lakers gitu kan asal dia gak aneh-aneh rotasinya lalu defense-nya juga oke okay. man for me Phoenix Suns is the leading candidate untuk bisa lolos dari Western Conference. Gue tahu nanti di comment section pasti pada bilang, kok kan masih ada Denver Nuggets the defending champion, ada Jokic masih ada, uh, Jamal Murray masih ada, Aaron Gordon, MPJ. Um, for me, I don't know, man. I think it's gonna be tough. Lu nggak akan mudah sih untuk bisa back to back finals. Um, mereka tahun lalu the best team in the NBA, hands down. Uh, tapi menurut gue nggak tahu kenapa hilangnya seorang Bruce Brown itu bahaya banget sih menurut gue sih itu kayaknya orang kalau lagi kesusahan si Denver Nuggets itu orang muncul aja terus tiba-tiba nembak 3 poin lah atau defense lah atau uh, ngedang lah kayaknya ada aja tuh bisa merubah momentumnya tim Denver Nuggets itu jadi menurut gue kehilangan Brown ini mungkin orang nggak nggak ngerasa ke kehilangan besar karena mungkin masih ada Christian Brown masih ada um, mereka dapat Justin Holiday my boy tapi I don't know man, that that guy was different though, Bruce Brown last season untuk si uh, Denver Nuggets. Jadi, ma, I, I don't know if that is a hot take or not, but my take is Phoenix Suns over Denver Nuggets. Portland guys, ha, kita nggak usah bahas banyak ya tentang Portland ini, tim kan masih lagi mau... Uh, rebuilding ya sekarang ini, tapi mereka dapat Young Center yaitu DeAndre Ayton yang mereka cari, bisa langsung diduetin dengan rookie-nya mereka, Scott Henderson. Uh, Ayton pasti akan lebih happy karena mungkin mereka, dia juga bisa jadi uh, first ataupun juga second option di tim Portland ini. Karena kan dia pengen banget tuh involve the offense. Jadi ini saatnya dia nih first, uh, Saatnya dia untuk shine. Apalagi nih tim juga no expectation, no pressure. Jadi just ball with all the young players sih si DeAndre Ayton nanti ini. Um, should be fun sih ngelihat duet uh, si Scott Henderson dan juga dengan si DeAndre Ayton dan gue juga berharap Sharon Sharp uh, bisa meledak juga next season um, dan sekarang mereka udah tinggal nyari tim aja sih mereka oke okay banget sih dapat si Drew Holiday menurut gue mungkin si Miami Heat nggak mau lepas kayak Tyler Hero ataupun juga masih Hame, Haquest dia nggak mau lepas juga jadi itu kenapa mungkin jadi batal trade nya tapi mereka dapat ju sekarang ini mereka bisa dapat aset pemain muda balik lagi sih jadi gue penasaran sih tim mana yang punya aset tim pemain pemain muda gitu Warriors, Warriors sih mungkin sih. Tapi masa lu mau lepasku minggat atau Moody untuk Jurnal Holiday? Well, you never know. For your Holiday, for your Holiday, you I might, <laughs> I might. <laughs> so uh, Portland sih dari manajemen sekarang menyiapkan untuk timnya mereka mungkin 3 sampai empat musim ke depan lah ya. Nah nya Tapi Man, gue penasaran banget sih kira-kira siapakah yang akan beruntung dengan seorang Drew Holiday. Karena menurut gue, kalau lu dapetin Drew Holiday, man, you still got an all-star. You still got a, a guy who can defend uh, full court press and a great guy, a team guy, a great locker room guy. Jadi, banyak banget kelebihannya sih kalau bisa dapet seorang Drew Holiday yang juga merupakan NBA champion. So, Clippers mungkin gak ya? I would like to get, I would like my Clippers to get him. Kalau bisa sih, kalau Clippers gue bisa dapat Drew Holiday sih lebih oke okay boleh banget daripada dapat James Harden sih. <laughs> so itu adalah video reaksi gue guys untuk uh, this mega trade untuk Damian Lillard pindah ke Milwaukee Bucks. Gue tunggu semua komentar kalian di comment section. Gue penasaran sih, pengen tahu juga feedback kalian tentang Milwaukee Bucks. Apakah menurut kalian Milwaukee Bucks is a lock untuk menjadi e-Commerce champion, let me know in the comment section below. And guys, seperti biasa jangan lupa kasih like ya guys. Like-nya kalau bisa nyampe seribu guys, biar gue makin semangat bikin time ya guys. Kalau seribu like sih gue selalu happy banget. <laughs> so once again, thank you so much guys for watching. And I will see you guys again in the next class. Peace out everybody.